maksud kedatangan saya beserta keluarga besar Polres Metro Tangerang Kota, yang pertama menyampaikan kepada keluarga korban bahwa pelaku penembakan almarhum Italia Chandra Kirana Putri kemarin sekitar pukul 14.30 telah dilakukan penangkapan dengan melakukan tindakan tegas atas nama Saiful, usianya sekitar 25 tahun, karena pada saat dilakukan penangkapan di wilayah Tanjung Bintang, Lampung Selatan, daerah Lampung Selatan, melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan, dilakukan tindakan tegas oleh petugas kami, yaitu gabungan dari Ditreskrim Um Polda Metro Jaya dengan Polres Metro Tangerang Kota, dilakukan penindakan tegas, dan saudara saya pun meninggal dunia, dan saat ini jenazahnya ada di Rumah Sakit Umum di wilayah Lampung. Yang kedua, maksud kedatangan kami yaitu ini kado buat kami pada saat hari perayaan ulang tahun Bayangkara ke-71, kami bisa memberikan kepada masyarakat, salah satunya yaitu mengungkap kasus yang memang menjadi atensi publik ataupun atensi masyarakat, khususnya di jajaran Polres Metro Tangerang Kota. Itu yang kepada para kepolisian sejajaran seluruh Indonesia, saya ucapkan banyak terima kasih telah membantu anak saya mencari pelaku penembakan. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi lah. Saya alhamdulillah udah ketemu pelakunya. Tinggal satu lagi. Saya udah ikhlas sama anak saya. Dan kalau belum ketemu, saya belum ikhlas. Nah sekarang udah ketemu, udah ketembak, saya ikhlas. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada jajaran kepolisian dari Kapolda, Kapolres Tangerang, Kapolsek, ya tim gabungan semua. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih Pak yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan pelaku yang satu lagi ketangkap gitu. Amin.